Annyeong, halo K-pop cinggu ya. SBS menghadirkan video promosi drama My Demand di mana Song Kang dan Kim Yoo Jung menjalani sesi tanya jawab pada Selasa 21 November. Menariknya, Song Kang tanpa sengaja membocorkan adegan krusialnya dengan Kim Yoo Jung. Video memperlihatkan Kim Yoo Jung dan Song Kang yang menanggapi soal New Jeans sebagai salah satu pengisi OST My Demand. Benarkah New Jeans akan menyanyikan OST drama? Tanya Kim Yoo Jung. Mereka kemudian mendengarkan OST My Demand yang dinyanyikan oleh New Jeans. Usai mendengarkan OST itu, Kim Yoo Jung dan Song Kang mulai memberikan pendapat mereka. Liriknya cocok dengan alur dramanya yang sedih, ucap Song Kang. Melodinya cerah, tapi liriknya seperti cinta yang sedih, saut Kim Yoo Jung. Song Kang tanpa sengaja memberikan spoiler dengan berkata, di ending episode ke-14 saat kita putus. Segera setelah mengucapkan hal itu, Song Kang memandang Kim Yoo Jung dan tertawa salah tingkah. Kim Yoo Jung lantas menunjukkan gerakan panik dan ikut tertawa bersama Song Kang. Di sisi lain, Kim Yoo Jung dan Song Kang juga melakukan sesi promosi dengan majalah Elle Korea. Saat wawancara, Kim Yoo Jung mengungkap bahwa dirinya merasakan koneksi yang mendalam terhadap karakter Do Do Hee yang diperankannya di My Demon. Do Do Hee memiliki banyak aspek berbeda dibandingkan karakter yang pernah aku perankan sebelumnya, baik dalam kepribadian maupun latar belakang. Alih-alih memaksakan sesuatu yang baru, aku mencoba bergerak bebas di dalam karakter tersebut, ucap Kim Yoo Jung. Sedangkan Song Kang awalnya merasakan adanya unsur komedi yang kuat ketika membaca naskah My Demand. Namun saat aku benar-benar mulai berakting, aku menemukan banyak tantangan, termasuk cara bicara karakterku yang terlalu percaya diri, tutur sang aktor. Sementara itu, My Demand dipersiapkan tayang di slot Jumat Sabtu malam. Drama ini akan mulai tayang pada 24 November mendatang. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya.